Di sini saya mau menggantikan jarum skep yang ada di sini di karbu PE dengan jarum skep yang ini. Dan ini sengaja saya tidak sebutkan jarum skep apa karena berbagai alasan. Dan nanti aja sih saya sebutkan kalau saya udah tes motor ini kondisi businya kayak gimana dan lain sebagainya. Nah, di karbu ini itu mengalami yang gejalanya ngok ya. Tuh mati. Tapi kalau ini tuh kayak ngok gitu. Tuh. Nah itu gejalanya guys, jadi di petok gas di RPM rendah ngok, tapi di RPM menengah ke atas atau diturut-turut gasnya itu nggak apa-apa. Oke, kita langsung ganti jarum skep yang ada di karbu P24 ini. Nah sebenarnya tuh saya itu terinspirasi sama Goes38 ya, saya taruhin linknya di deskripsi ke YouTube channelnya Goes38 biar tahu kalau dia itu apa sih idenya yang originalnya, dan saya ya agak terinspirasi gitu. Dan saya mau coba walaupun dia tidak sebutin jarum skepnya apa, atau ya sih dia sebutin jarum skepnya tapi tidak ada, susah carinya. Nah ini jarum skep yang lama nih tuh, sama jarum skep yang baru. Nah ini terlihat yang jarum skep yang baru itu agak gendut ya, jadi kita coba aja, kita langsung ganti. Nah, oke, udah terlepas, dan kita keluarkan jarum skep yang gak jelas ini, yang tidak ada namanya, ini cuman ada marking 24 aja kayaknya buat P24. Dan ya kurang lebih sama lah, walaupun yang jarum skep yang ini agak pendek, tapi mudah-mudahan sih pas sih, kan juga universal kan? Oke, kita tinggal pasang lagi. Oke, udah terpasang dan kita tinggal pasang di motor. Nah, oke. Kita langsung coba ya. Oke. Alah, mati. Masih mati ya. Ya masih mati-matian. Ya okelah. Jadi kalau di gas kayak gini tuh mati. Ya. Jadi ini masih ngok ya. Ya okelah, cuman segitu aja. Tapi saya itu jarum skepnya yang agak gendut sih, jadi ya mudah-mudahan bisa lebih irit gimana gitu, nggak tahu lah pokoknya. Kayaknya kita harus tunggu ini panas dulu ya, jadi kita mendingan nyalain dulu, tunggu ini panas ya, baru kita coba gas lagi apakah emang ngok masih atau enggak. Serasa saya ini bakal ngok lagi sih, kayaknya segini aja udah ngok banget, apalagi nanti. Oke lah, yang penting segini dulu.
Ini mesin sudah panas dan kayaknya terasa kayak menjetnya sih kekecilan sih. Ini masih ngok loh. Tuh. Tuh. Masih ngok. Ya. Kayaknya sih serasa menjetnya kekecilan. Tapi tunggu dulu, kita mau ngetes aja nih. Kita mau ngetes si itunya, businya apakah kayak sebelumnya yang kita cek itu agak coklat kehitaman ya, apakah ini lebih irit dengan jarum skate ini, kita nggak tahu. Masih ngok. Oke, segitu saja dulu ya.